Sra. Ganti kaos e. Niki mangke to. Ini tak gune ngene lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sejahtera untuk kita semua. Saya mau tanya dulu yang sudah vaksin 3 kali enggak, Cung? Baru 2 kali. Oke. Yang baru sekali. Baru sekali. Tanda ya. Simurung, mana? Cuma tidak perlu jaksa, Pak. Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih. Saya senang karena teman-teman yang tiap hari bergelut dengan truk itu makin hari makin baik. Dulu saya mandang kabur ya dulu ya. Sekarang masih. Sekarang bro. Ya tidak sedih. Tapi penting juga, makin hari ada orang kebanggaan, bahkan cewek. Ibu ya. Cewek sekarang ada bisa menjadi sopir truk, ya, keren gitu. Desainnya modelnya bagus-bagus gitu ya. Tapi yang penting juga, mari kita kampanye. Kita kampanyekan selama di jalan, tidak odol gitu ya. Tidak odol. Tapi rata-rata kalau truk yang bagus-bagus kan ngangkutnya yang enteng-enteng tuh. Partition. Salak, beras. Ya, beras, salak, buah-buahan. Kok ora watu, ora pasir. Lah yang mobilnya, Pak. Nah, iya kan. Ya. Jadi artinya itu yang mesti dijaga dan mudah-mudahan makin hari makin bagus karena komunitasnya juga makin kuat. Amin. Dan itu kalau teman-teman makin solid juga kalau ada gangguan di jalan komunitas ini akan bisa membantu. Nggih. Alhamdulillah. Komunikasi dengan kepolisian biar baik, dengan lalu lintas biar baik, dengan Pemda biar baik. Dan itulah yang mendorong menjadi apa ya, komunitas yang kuat, yang solid. Jadi kalau ada usulan apapun ya jalan. Semuanya mengikuti aturan dan komunitasnya makin baik. Sekarang truk itu bisa jadi idol. Bahkan anak-anak kecil itu saya tanya cita-cita jadi apa itu ada, saya kaget juga. Saya pengen jadi supir truk, Pak. Truk apa? Truk oleng jadi loh. Ya. Hah? Spiral ya benar. Ya, pada spiral KB ya. Itu aja dari saya dan saya senang ini kaosnya bagus-bagus gitu. Dan itu mendorong orang ada kebanggaan. Kaos ini kalau jenengan jual laku loh. Laku, Pak. Jadi ada salah satu jual terus kemudian di-upload di marketplace. Jenengan bisnis jadi berkembang. Kan dunia sudah seperti itu kan. Ini kreativitasnya jalan. Jadi tidak hanya sopir berhenti, tapi sopir berkreasi. Dan ternyata desain menjadi laku. Tentu mahal ya. Ramen. Buat itu mahal ya? Iya. Tapi kok mau ya? Hobi, Pak. Nah, hobi. Oke, monggo ketuanya siapa? Eh, monggo Mas, cerita Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali sudah hadir dan bertemu dan tatap muka dengan rekan-rekan super untuk perwakilan dari Nampak. Perkenalkan nama saya Damsik. Hah? Damsik. Panggilannya. Saya kasih ini ya, Alan Pak. Siapa jenengnya aslinya? Pak Narsum. Narsum? Narsumber. Sumber saya, Bu. Kita memperkenalkan semuanya ya. Ini dari perwakilan dari Sekolah Ngapak untuk wilayah Ekstern Banyumas. Federasi dengan Ekstern Banyumas. Ini terdiri dari 33 komunitas. 33 komunitas? 33 komunitas. Iya. Yang sementara yang sudah masuk di database untuk keanggotaan itu sudah masuk di angka 10.000.
itu sudah masuk database. Iya, iya. Jadi datanya masuk ke base. Naik base. Ya, terus. Dan kemudian juga dari Surat Ngampang sudah ada suatu bentuk kegiatan. Kegiatan baik di sosial dan di depan juga kita masuk di sekitar ekonomi. Jadi kebetulan sementara ini baru ada kegiatan di sosial. Ya. Dan ke depan juga ada program lagi untuk operasi. Operasi, nah gitu. Itu penting. Buat operasi. Buat operasi. Dan ke depan lagi, kita lagi mencari sumber dana mungkin nanti lah ya. Seperti apa, dari pengurusan jualan apa, kita akan membuat sebuah SPBU. Operasi ini buat SPBU ya? Iya. Oke, bagus. Terus? Yang pastinya saya butuh direkan semuanya ya, kepengurusan dan semuanya itu dukungan dan support dari kita, bimbingan dan arahannya supaya ke depan Surat Ngampang ini semakin solid, semakin maju, bisa. Total anggotanya berapa? Total semua? 10 ribu lebih. Untuk yang itu database, 10 ribu. 10 ribu itu sopir semua? Ya. Sopir semua. Kalau jenengan bisa ngumpul ke sopir semua, kenek masuk sopir nggak? Enggak, kenek juga masuk ya? Dua. Jadi masuk pengertian sopir termasuk kenek ya? Iya. Pemilik? Nggak masuk ya? Nggak masuk. Pemilik dimasukkan dalam kooperasi. Pemilik ya. Bengkel truk? Nggak masuk kan? Nggak masuk. Masuk kan? Jangan dijaring ini nanti kalau mau. Tapi bisa dimulai dulu dari sopir. Iya. Sopir dulu katakan buat kooperasi. Kooperasi sopir. Tapi kan sopir tidak hanya kebutuhan sopir, mau buat pom bensin, pom solar. Iya. Iya lah. Solarnya harus dombe karo sopire. Ora, Mbok. Dombe karo truknya, Mbok. Nah, apa artinya? Truknya bukan milik jenengan. Nggih. Meskipun ada yang punya juga, gitu kan. Artinya kalau buat koperasi, ini pasti diuntungkan pemiliknya. Ini bagus, ini idenya bagus. Tak dukung ini. Manajemennya yang bagus. Aja sih orang ngerti manajemen kan ngelola. Bodoh lah. Keluar surat ruwet. Kayak kadang-kadang kayak orang nyindir. Nyindir di KUD itu loh. Ketua untung duluan aja. Jangan ya. Macam saya gak boleh. Satu solar ini ide brilian. Tak kembangkan lagi. Bengkel. Ada solar, pom bensin, ada bengkel. Jenengan ora duit-duit bane rusak. Utang. Ya kayak kue biasa. Tapi utangnya mas, koperasi dewek. Jadi yang untung nanti sisa hasil usaha setiap tahun jatuh ke panjenengan. Tapi gimana ya Pak Ganjar? Kami nggak bisa ada, tinggal datang ke dinas koperasi. Mau di Banyumas boleh, mau ke provinsi boleh. Yang nyaman mana? Kalau Pungli sekarang masih ada ya? Di mana? Oh, ya, masih, Pak. Di mana itu? Di tol Palikanci. Itu di tengah tol. Iya, di jalan tol. Oh, di jalan tol. Di jalan tol didatengin gitu. Biasanya piro sepi nek? Siki ngelempar korek masih ada enggak? Enggak. Kita turun. Sekarang salaman. Salaman. Salaman ya. Ya akrab ya. Kondangan. Piro siki? 50. Minimal 50. Itu kalau sekali ngangkut gitu berapa kali cegatan? Dari pejagaan ke Cikampek itu kadang ada 3. Pejagaan Cikampek. Itu ada? Oh, tergantung nasib dong. Oh, iya. Ya tergantung nasib kan. Doa anak soleh. Oh, rasing baik. Oh, kalau ruas ini sampai sini itu sering ada cegatan. Saya ikut gitu kan, sekali-kali kan ya. Ikut nganggo cek kayak pola ya. Kowe ngono menang. Jadi Pak Ganjar kalau siapa kenek Pak, ora mbuti tak cendenge. Ben ora ketat. Ya, Pak. Ya, Pak. Ono ini preok dengen ya. Dicat ireng terus. Apa ini Pak? Taruh sadot. Ya makanya kayak gue. Terus pas salaman gue tuh baik apa kok. Sehat selalu Pak. Gitu. Salam hormat Ganjar Pranowo. Sebelum ada sampean. Suki-suki ini udah lemes sebenarnya. Jadi ada motivasi lagi gara-gara sampean deket sama suki-suki.
Harusnya supir-supir ini sebelumnya itu benar-benar tertindas sih, Pak. Benar. Sebelum sampai loh. Dari kita oknum. Jalan dari oknum itu, kita jalan mulai jalan sampai selesai sampai balik lagi tuh pasti ada. Oh. Ini bayan kabeh truk pasangi anu ganjar kamera. Ah, ganjar lo. Benar sampai truk mulai sampai ganjar kamera, kamera di sok mendela. Sekarang orang ketakutan kalau apa coba? Kalau diviralkan. Betul. Betul. Hanya kamu pasang aja itu kamera. Kamera kecil-kecil itu mau gitu. Iya. Masalah jembatan timbang. Ya. Sekarang itu dari kementerian lagi diperbaiki karena sekarang kan jadi kewenangan Pak Menteri ya. Oh, langsung dari pusat sekarang. Sekarang pusat. Itu kalau punya saya tak sikat rekmu. Mantap. Misalkan ya, apa mesti nyogok para supir truk kabeh. Ngapunten ya Pak, kita mboten kerja sama lho mboten jalan. Oh, kayak gue ya. Karena kan ada nyogok kan. Ora mau mulai tadi. Jangan sampai odo. Susah Pak, coba. Ya, susah. Ya kalau susah tak tilang. Maksudnya kayak gini Pak. Kita boleh mau mengikuti aturan mau sebenarnya. Cuma pada kenyataannya kan enggak seperti itu. Lo enggak, trukmu itu kapasitasnya berapa? Beton. Sekarang kalau kamu melebihi itu salah apa benar gitu aja. Coba. Betul. Ya wes salah jangan ngeyel. Enggak hanya gini, Pak. Pokoknya gini, potong ngeyel. Kita ganjar makan makan salak di Semarang harganya 1 kilo 100.000. Berapa, Pak? Makan aja apa kalau masakan kecil? Enggak apa-apa. Ya jerit lo. Enggak mau makan salak. Lo bukan gini, jenengan salah enggak kalau alasannya hanya karena harga. Pak Ganjar, saya buat apa namanya jembatan, jembatannya kapasitasnya semono mas aja lewat. Ambro jembatannya, kok ngeyel banyak ambro. Paham? Berarti pada intinya jembatan timbang itu yang buka itu emang resmi ya Pak ya? Resmi lah, masa jembatan kok resmi. Gini aja kalau jenengan masuk jembatan timbang, ada punglinya foto video lewat laporkan saya, asikat gitu aja. Gue kan ngomong, jom anak Bapak Ganjar. Ya, ya. Halo guys, saya masuk jembatan timbang. Biasanya kena game bawa kayak gini ya. Saya masuk jembatan timbang, saya resmi surat ada tidak melebihi tonase ya Pak, terima kasih Pak. Priwe iki? Priwe apa nih? Ya kalau memang muatane tidak melebihi sih emang iya nggak dipersulit, apa nggak dipersulit, cuma kadang-kadang nggak pas ya, begini ya. Kadang-kadang kan kita kan muat berat, jelas berat Pak. Ya enggak, ya makanya makanya tak omongin sejak sekarang. Ya pilihannya mau tertib atau tidak gitu aja. Kata Gus Dur, itu aja orang. Kita senang banget. Yang punya barang yang mau, Pak. Yang punya barang kita aja ngomong. Nah, apa nih kerjanya gitu? Jembatan timbang itu kalau masih di tangan saya pastikan tak sikat semua. Saya pastikan. Karena apa jalan rusak. Tapi yang diajak ngomong siapa? Pemiliknya diajak ngomong, Kak Seri diajak ngomong, polisi diajak ngomong, pajak diajak ngomong gitu ya. Harus sehingga ini bisa jalan. Iya. Iya. Kan ini belum biasa saja suruh berubah kaget kan gitu ya. Kagok Angel. Gitu ya, Bro? Iya. Terus nuwun sewu. Ujikir. Ya, kir. Kir untuk di wilayah Balikpapan khususnya itu, kalau menurut saya agak susah. Susah nggak? Dipersulit lah. Karena? Saya nggak tahu alasannya apa ya. Gini, organisasi ini menjadi penting. Jadi kalau dipersulit, organisasinya turun. Nah itu kekuatan. Saya mendapatkan aspirasi dari anggota. Anggota 10.000. Ini dipersulit ya? Itu gagah. Saya minta ikuti saja aturannya, kami akan ikuti. Enak Pak? Pani apa orang? Berani. Wah ini enggak nih. Rekam. Kirim Pak Ganjar. Kamu melawan petugas ya? Jawab. Kamu melawan petugas? Pasti. Karena anda enggak benar saya lawan. Positif HP-nya diminta hapus. Hapus. Apa nih? HP-nya. Videonya dihapus, dihapus. Ya rasa dihapus. Yang videonya gini. Jenengan dewek kok. Kita udah video, suruh dihapus. Mau lupa kemana? Orang dihapus kan? Mau tekan lapor siapa? Rumah kena kie, mana nomor siapa? Mari siapa Pak? Saya banter. Pak Ganjar. Rumah apa orang? Nomornya pindah.
Matur nuwun ya. Nggih, terima kasih sekali. Ya sebelumnya kami sebagai komunitas di Ngapak Raya apa Banyumas Kabupaten Banyumas, terima kasih kepada Pak Ganjar atas saran-saran, atas pendapat dan atas semuanya lah. Atas bawah lah ya. Atas bawah. Kami merasa bangga sebagai sopir masih didatangi gubernur. Masih didatangin oleh Pak Gubernur sebenarnya enggak ada yang tahu. Cuma supir-supir aja. Lah mampir toko. Lah ya makanya mampir ketemu dewek banyak seneng banget apa maning ketemu. Lah nyong ketemu kabeh seneng lho, Jan. Temuri kabahagia kok ya.